Sungguh baik anak tersebut meminta motor dengan sopan santun. Jangan tibat teks, Bang. Kau tumbuhan. Ini mohon maaf ya adik-adik. Sebagai anak, kita harus paham keadaan orang tua. Memaksakan untuk beli motor itu tidak baik. Apalagi kalau kamu masih anak SMP. Nanti kalau kena razia, langsunglah pakai alasan rumah dekat. Rumah saya dekat, Pak. Belok kiri sampai. Itu kan kuburan. Kau udah meninggal. Kalau udah begitu, jangan pula salahkan pemerintah. Sebenarnya, alasan anak di bawah usia 17 tahun tidak diperbolehkan berkendara diantaranya adalah faktor mental, fisik, bahkan pemahaman peraturan lalu lintas yang minim. Selain itu, jika terjadi musibah di jalan, maka tidak bisa mengklaim asuransi. Tapi dia nih minta aerok, Bang. Biarlah aerok. Ini harganya. Ya Allah, mahalnya. Mending rakit PC. Bahkan jualan yang ingin kau buatkan. Mohon maaf ya adik-adik, ini saran dari saya. Mumpung orang tua kandung kamu masih hidup, alangkah baiknya pahami mereka. Jangan seperti ini. Karena jika mereka sudah tiada, kau menyesal. Jangan salahkan pemerintah ya.